bulan Mei, satu nama yang besar dipilih untuk ulasan kali ini demi untuk memperkenalkan kepada semua akan genre sebenar album pertama mereka ini, iaitu Dilemma. Dilemma muncul pada Februari 1988, sejurus lepas tiga album kompilasi hebat Warnada pada 1987, iaitu Jora-Jora Rock. Kesemua kumpulan dalam kompilasi tersebut mendapat kontrak rakaman album penuh, dan yang paling menyerlah tentu sekali juaranya, iaitu Mei. Apakah keunikan Mei hingga menjadikan ia begitu menyerlah? Sama-sama kita ungkaikan. Kumpulan Mei berasal dari Ipoh, Perak, daerah yang dikenali di era 80-an sebagai banyak melahirkan kumpulan-kumpulan berpengaruh heavy metal seperti SYJ, Red Ship, Hidayu, Ariwatan dan banyak lagi. Ditubuhkan pada 1986 dari pecahan kumpulan Exit, Test One dan Black Mass. Kumpulan Mei telah muncul tepat di zaman kebangkitan rock heavy metal Malaysia, di saat para remaja mahukan sesuatu yang berat, bertenaga dan pantas yang sesuai dengan jiwa remaja yang membara. Muzik Mei yang agresif, berat dan pantas ditambah dengan kekuatan Mei yang terletak pada persembahan pentas penuh bertenaga membolehkan mereka berjaya merangkul tempat juara di pertandingan Malaysian Battle of Rock anjuran Lokman Junid dari Dewi Suhana Studio pada lewat 1986. Berbeza dengan kebanyakan kumpulan-kumpulan pesaing dalam Battle of Rock Malaysia 1986, pengaruh muzik Mei lebih ortodoks dan mengikut sedara muzik semasa. Di masa kebanyakan kumpulan pesaing lebih mengambil pengaruh dari rock barat lewat 70-an seperti Deep Purple, Scorpions, kumpulan Mei lebih dipengaruhi muzik keras dan pantas awal 80-an seperti Tokyo Blade, Loudness, Metallica, Earthshaker dan seangkatan. Perbezaan pengaruh muzik Mei ini menjadikan mereka membawa persembahan yang lebih agresif dan satu rentak dengan peminat rock pada masa itu. Tambahan lagi, kemampuan Mei mencipta lagu-lagu sendiri yang berkualiti juga menjadi penyebab nama mereka sering menjadi sebutan. Album Dilemma menampilkan banyak acuan muzik tradisional heavy metal yang menarik. Jom kita ulaskan bersama-sama. Dilemma. Okey, jadi tadi kita dah cerita sikit latar belakang pasal album ni. Jom kita ulaskan dia punya kaset ni. Okey, jadi Dilemma ni adalah album terbitan Warnada. Warna dalam nada anda. Aku tak pasti ni yang first terbit Februari 1988 ke atau yang kemudiannya. Sebab aku pernah tengok juga versi yang color kelabu. Tapi tak tahulah, mungkin yang ini yang keluar dulu kot, yang kelabu tu kemudian kot. Sebab ni nampak macam lebih old school je. Tengok lebih colour dia pun cassette shell colour kuning. Lepas tu stiker warna merah, sekali dengan apa, tulis pakai tangan je, Mei Dilemma. Dilemma pula, Dilemma. Itu satu masalah atau aku perasan, ramai peminat-peminat semua selalu menyebut Dilemma sebagai Dilemma. Dilemma tu nama buah oi. Dilemma tu Dilemma lah, mana sama. Okay, kita tengok inlay dia. Okay, jadi inlay dia sempoi je. Cover depan gambar ahli Mei. Logo ni antara logo Mei yang paling aku minat lah. Nampak old school sangat lah design ni. Klasik. Jadi kat dalam ada gambar line up Mei tengah buat recording. Kat sini ada latar belakang sedikit pasal kumpulan Mei, berkenaan mereka menjadi juara pertandingan Battle of Rock Malaysia 86. Bukan Jora-Jora Rock, yang Jora-Jora Rock tu nama kompilasi, Battle of Rock. Kita pun ada buat ulasan pasal pertandingan Battle of Rock dan tiga album kompilasi Jora-Jora Rock kan sebelum ni. Jadi semua mungkin dah sedia maklum lah. Okey, jadi dekat sini juga ada penghargaan terima kasih yang ada sebut nama Raymond Lim. Tak pastilah Raymond Lim ke yang membantu rakaman gitar Abu, sebab nama Thomas Ham tak ada pula dia tulis dalam ni. Tu yang aku heran juga tu.
Mungkin Abu main sendiri ke, Muhammad Alam, tak pasti. Okey, jadi juga ada bagi tahu yang rakaman dibuat di mana tu, Pacifica Studio apa semualah. Jadi berbeza dengan kebanyakan tanglist, kebanyakan inlay rock yang lain, yang ada tulis susunan lagu lah, penepik lah, apa benda, rakam apa semua kan. Yang ni dia bubuh semua dalam satu tanglist. So membezakan sikit lah dengan yang lain-lain. Okay, belakang ada inlay bahagian lirik dia. Kalau kita perasan, lagu memang semua ciptaan Mo sendiri, memang semua ciptaan Mei sendirilah. Dan ada juga satu lagu yang dia jujur beritahu kata adalah lagu cover, iaitu Keadilan. Ada tulis copyright. Sebenarnya ada dua lagu cover dalam ni, lagi satu Sketsa Sebuah Cinta. Tapi dia tulis ini Zul dan Mei. Ni sebenarnya lagu Tokyo Blade. Itu kes plagiat lah, sebab tak mengaku lagu tu sebenarnya lagu orang lain, tapi mengaku cipta sendiri. Itulah yang kita panggil sebagai plagiat. Okey, jadi kita teruskan dengan ulasan dia. Okey, jadi kotak dia menggunakan kotak color putih.